midi tracknya lumayan lurus. Wow. Nikmatnya buat keras. Ambil luar, ambil luar, ambil luar, ambil luar, ambil luar. Kakak di cangkiran. Oh, oke. Okay. Wah. Wow. Jalan kan? Mau kan? Iya, iya, iya. Nomor 1. Ya, inilah kelebihan Ras. Oke. Okay. Yes. Yang tidak banyak orang tahu. Ini yang gue cari. Gaspol lagi. Coba test drive. Oke. Okay. Gaspol. Tarik. Ayo. Ya. Nah. Tuh, 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 Pak Salpamnya, tuh, lihat, tuh, lihat. Oke. Oke, sekarang coba. Coba lagi. Itu kelebihan Ras. Salesmennya nggak berani, Pak. Nggak berani kenceng. Jangan lihat warna sama kolnya. Oke. Putar nih. Belum putar 180. Sana, lu jangan. Break. Apa? Cuman kiri. Karena tahan di luar. Oh, Rasnya menang sama Porsche. Ini udah. Halo, selamat siang. Di AR Toyota hari ini spesial sekali, ditemenin sama Om sama Tante. Om, siapa Om? Namanya Om? Saya Komang Ferry. Saya Komang Ferry. Dan Tante siapa tuh? Saya Dewi Micihira. Nah, mereka ini adalah mantan pembalap. Nah, hari ini saya diajak jalan-jalan. Sudah diajak jalan kencang sampai saya takut. Sampai mual juga. Nah, sekarang kita ngobrol-ngobrol sedikit mengenai unit All New Ras. Nah, Om, kenapa awalnya pengen All New Ras, Om? Om ini kan Jimmy kan kepala 324. Kalau ada balapan di luar itu kan saya butuh mobil yang fleksibel, mulai rally, slalom, kalau itu masuk dalam kota. Nah, rally kan sudah luar kota, kan butuh mobil yang cukup tinggi, tapi saya nggak butuh mobil yang besar. Kalau dilihat yang selama rasanya kok nggak nyaman. Nah, begitu saya lihat di launchingnya Ras yang baru ini cocok. Kenapa? Ini kartonnya saya persis kayak gitu. Kenapa Om? Karena fleksibel. Karena kan orangnya tomboy. Jadi kalau mobil ceper-ceper itu udah pasti bawa-bawanya baper semua sih. Jadi cari mobil yang agak tinggi tapi yang nyaman, tapi bisa kenceng, fleksibel. Nah, setelah coba-coba, sebelum saya beli saya lihat speknya dulu. Oh, ini mesinnya baru, gearboxnya baru, ada ACC-nya, ada hal-hal assist-nya. Itu kan berarti
udah teknologi gearboxnya udah cukup bagus. Mesinnya juga dual VTI ini juga kita lihat. Nah, setelah itu saya taruhnya mau nggak? Satunya mau karena dia nggak mau lebih kecil. Tapi yang mobilnya fleksibel, tapi bisa untuk jalan-jalan, bisa ngangkut teman-teman arisannya dia gitu. Cukup besar. Nah, ternyata mobil ini ya menurut saya sih nyaman. Nah, tadi kita coba reaksi refleksnya terus bagaimana. Belok 110 enggak masalah. Engine brake-nya bagus. Karena kadang-kadang mobil ini kami sebenarnya, tapi orang enggak ngerti. Beda sama yang sebelumnya, gearbox-nya sebelumnya yang dipakai oleh Toyota. Ini kan memang kalau kita pindah dari top speed itu pindah ke low itu nggak bakal ngeblok. Kalau kita rem sekali, jangan turun dengan sendirinya. Itu sangat membantu. Remnya tidak sampai panas, apalagi ada PS. Tadi kan Rama udah nyoba. Iya, kita coba tapi juga. Bisa berhenti mungkin itu kan tidak bergeser. Nah, itu kelebihannya. Berarti mobil ini aman. Buat saya dengan karton nyonya seperti ini, saya berani ngelepas kemana-mana kan gitu. Oke, dari Om tadi, sekarang Tante nih gimana tuh? Dari respon tadi yang bawa mobilnya sangat kencang sekali, perasaannya Tante gimana bawa mobil ini? Wow, sangat safety, mantap, sesuai dengan keinginan saya. Oke, okay, terus ini kan udah sebulan nih pemakaiannya, Ras. Itu nggak ada kendala atau nggak ada, dari awal kan udah pengen lihat speknya. Nah, selama sebulan ini perasaannya Om sama Tante pakai Ras sendiri gimana? Perasaan mobil ini nggak perlu dimasuk sebulan masuk bengkel ya, karena apa-apa sebenarnya mobil udah nyaman kalau udah sudah perfect ya. Jadi kalau saya buka ini sambungan antar body, terus cara counternya itu lemnya yang di mesin segala macam udah sempurna. Jadi memang mungkin kalau 1000 kan dicek ulang ya. Iya, karena kita memang wajib. Ada pengecekan servis 1000 km ya. Untuk waranti sih. Ya, kemarin sudah masuk, ya, akhirnya hanya diganti. Dari angin biasa jadi nilo gini itu aja. Oh, iya. Kan lebih empuk. Nanti baru servis berkala normal kelipatan 10.000. Nah, untuk tadi kan sudah kita coba rasnya, tangguhannya itu sudah semuanya. Sekarang kira-kira bagi nanti yang lihat vlognya Rama nih, apa tuh untuk sarannya memilih mobil? Mobil itu seperti apa? Ya, mobil yang fleksibel, yang kalau untuk sesuai jalan-jalan Indonesia ada halus, kasar, karena penumpur, karena hujan, kita dua musim yang bisa pakai mana-mana. Jadi trennya mungkin kayak SUV ya, tapi rasanya seperti MPV. Tapi kesannya hanya seperti sedan kan itu. Kita pengen naik mobil kayak sedan, tapi itu sedikit, tapi bisa ngangkut orang banyak kan itu, gabungan itu semua. Orang Indonesia sendiri ya. Yang penting buat banyak gitu ya. Iya, jadi mau punya rasa kayak sedan, tinggi kayak Jeep, isi kurang banyak. Nah, tapi kalau kita ngikutin dengan kondisi Indonesia ini dan kota-kota, kayaknya rasanya ukurannya dimensi juga cukup. Yang baru ini cukup ideal. Kalau yang dulu yang ras pertama karena lebih kecil, nah sekarang ini memang ideal karena bisa hampir seperti Avanza ya. Perasaan pernah orang Avanza, tapi begitu coba beda. Awalnya saya punya warna ini kayak Avanza, kayak Veloz. Tapi begitu coba, beda. Beda. Rasa Jeep-nya masih gak tahu. Rasa SUV-nya gak tahu. Jadi gak gimbal segala macam. Mungkin sudah coba sudut sama chassis-nya. Udah kayak semi Jeep, tapi gak gimbal. Yang kalau dulu rasanya gimbal banget. Dan yang keras itu sekarang sudah gak terlalu gimbal. Atau ya mungkin yang karena TRD ya. Mungkin beda ya sama yang G. Iya, benar-benar. Saya ini mau ganti shockbreaker yang lebih canggih, tapi katanya nggak perlu, Pak. Yang TRD udah bagus. Udah nyaman nih dibuat gaspol nih. Ya, tadi kan coba belok, muter, U-turn, selama itu tenang kan? Iya. Wow. Saya kira itu. Jangan tahu-tahu beli ras lah. Pindahnya lama. Lama banget. Sesuai dengan... Jadi nggak rugi nunggu kemarin Om ya? Nggak, nunggu 6 bulan, nunggu 6 bulan nggak rugi lah. Oke. Oh, no, sebelumnya Om. Nah, itu mengenai pelayanannya Rama sekarang Om. Nah, Om dilayani Rama gimana Om selama pembelian Om? Ya, kayak dilayani sama anak sendiri. Terima kasih Om. Diperhatiin sama aja. Rama itu orangnya sopan. Terus gimana lagi Om? Hati, tidak sombong. Sopan, kemudian membawa
memberikan spek-spek yang saya mimpikan selama ini benar-benar penyampaiannya cocok, penyampaiannya sesuai dengan apa yang ingin saya beli, dengan karakter saya. Ya, terima kasih lah Rama sudah memberikan saya mobil yang sesuai dengan dan saya yang suka sama Rama. Ya, Rama yang suka saya sama Rama, dia mau belajar. Oke. Terima kasih. Mungkin salah selain nggak seperti itu, dia mau belajar apa yang kekurangannya, dia mau tanya itu. Oke. Karena harus Om harus belajar terus ya. Ya. Hari ini pun saya juga ada diajari banyak sama Om sama Tante. Saya nggak ngerti caranya ngebut, sekarang udah cara ngerti lah sedikit ngebut. Tapi jangan ini ya, ngebut di jalan raya sama Tante ya. Tadi kita nggak boleh. Harus di sirkuit. Yang lihat video juga tadi jangan coba niru karena harus ahlinya yang bawa. Kalau yang pemula jangan di jalan, harus di sirkuit. Kalau balap juga harus di sirkuit, jangan ngebut di jalan lagi. Nah, sekarang kita jangan lupa Om nanti subscribe dan like untuk videonya saya, We Are Toyota. Terima kasih. Kita akan ketemu lagi dengan video-video saya selanjutnya. Dadah. Terima kasih.